Ketemu lagi di YouTube channel saya. Di video bagian kedua ini saya akan menerangkan cara mewarnainya ya. Nah, di sini saya memakai krayon biasa saja merek Titi yang 24 panah ya, yang mudah dicari di toko-toko. Nah, langsung saja sekarang kita ambil warna biru dongker dulu ya. Nah, biru dongker nomor 18. Nah, 18. Kita buat apa? Mewarnain kaca-kacanya dulu nih. Nah, mewarnain kaca-kacanya dulu. Nah, saya kasih alas dulu. Ini cara warnanya kita bikin miring. Lihat ya, miring. Nah, miring, miring garis miring ya. Satu. Ya, sekalian di atasnya nih. Dua. Tiga. Nah, ya, miring ya nih. Satu, dua, tiga, terus di sini lagi. 4, 5. Nah, sebenarnya banyak variasinya. Karena ini saya mengajarkan buat adik-adik yang masih duduk di taman kanak-kanak. Jadi saya tidak terlalu banyak macam variasinya ya. Jadi cukup seperti ini aja, 1, 2, 4. Agar kalian dapat mudah mengikutinya. Nomor 18, lanjut lagi. Nomor 6, biru tua ya. Nah, ini garisnya lagi nih. Ya, kita gosok garisnya saja. Miring ya. Nah, ini miring. Tuh, miring. Miring juga, hati-hati gosoknya pendek-pendek. Waduh, kotornya langsung dibersihkan. Selanjutnya biru muda, gosok lagi miring ya. Nah, ini miring. Nah, miring seperti ini. Oke. Lanjut lagi, ini juga miring. Nah, ini atas bawah ya. Ini atas bawah nih. Nah, ini juga miring. Ya, jadinya seperti ini. Lanjut putih. Kenakan dulu biru mudanya tadi, baru ke tempat yang kosong kita gosok nih ya. Jadi seakan-akan ada pantulannya ya, seakan-akan ada pantulannya. Oke. Selanjutnya ya, kita ambil warna hitam ya. Hitam buat moncong ini kita puter. Kita puter nih. Oke ya. Nah, lanjut kita pakai warna abu-abu nomor 15. Nah, ini kembali kita puter lagi. Kenakan warna sebelumnya sedikit ya. Kenakan warna sebelumnya sedikit. Kita bersihkan dulu nih warnanya. Lanjut lagi putih. Ya, tadi nomor 15 ya abu-abunya ya. Kenakan warna sebelumnya sedikit. Nah, jadi seperti ini. Nah, lanjut lagi ya, sebelum saya mulai ini kita ambil hitam lagi buat di sini ya, buat baling-balingnya dulu nih. Kita putar dulu nih hitam sedikit, terus kita putar hati-hati ya, jangan sampai kena kacanya ini. Terus pakai alas saja saran saya, atau tangan kalian jangan kena kertasnya ya. Hitam nih, kalian putar seperti ini. Lalu biru dongker nomor 18 ya. Ini kita putar lagi, kenakan warna sebelumnya sedikit. Nah, ya, ini kenakan ini sedikit. Nah. Oke. Lanjut lagi abu-abu. Abu-abu nomor 15. Tadi 18 ya biru dongkernya. Nah, ini kita putar lagi nih. Hati-hati. Nah, putarnya hati-hati kalian. Terus oke. Baru kita kasih warna putih. Tadi abu-abunya kena 24 warna, cuma ada satu. Ya itu saja. Nah, ya. Kalau yang krayonnya banyak 55 atau 36 nomor 15 cari. Ya, ini kita putar lagi. Nah, kan warna sebelumnya sedikit. Oke, jadinya seperti ini ya kira-kira. Nah, ini dibersihkan dulu. Selanjutnya kita pakai warna orange nomor 19 ya. Nah, orange 19 pada sini. Kita putar dulu nih. Lihat ya, kita putar bagian bawahnya 19. Nah, hati-hati terus.
19 ya, putar terus. Lihat terus naik ke atas, lihat ya, kita putar jangan pindah tempat sebelum ketutup semua, maksudnya ketutup yang warna yang kita warnain itu ya. Nah, hati-hati, ini boleh digosok yang bagian sini ya, ini diputar lagi terus dikit-dikit, hati-hati naik ke atas sedikit sampai sini. Nah, ini kalau sudah bersihkan kayaknya tadi nomor 19 ya. Nah, sekarang nomor 4. Orange nomor 4. Nah, ini kita putar lagi. Putar naik ke atas ini ya. Terus hati-hati jangan sampai kotor. Ini naik ke atas sedikit. Terus nah, ada kotorannya langsung dibersihkan ya, ini putar lagi terus. Oke, nomor 4 ya, selanjutnya nomor 13. Nah, orange nomor 13 kita putar lagi, hati-hati naik ke atas ya. Kalau yang dekat kacanya boleh kalian gosok ya, karena susah untuk adik-adik yang masih duduk di taman kanak-kanak ya. Nah, atau mungkin kalau yang dekat kalian sudah besaran agak mudah. Terus putar, nah, kita tutup yang kena udah tinggal dikit. Nah, udah jadi, sekarang kita bersihkan lagi. Lanjutnya kita tutup warna kuning. Nah, kuning di sini. Ya, kuning. Terus ini. Oke, jadi selanjutnya saya mau aja mana ini ya, kita pakai warna ungu ya, nomor 17 ungu, nomor 17 ya, buat di sini. Putar lagi, kita putar terus ya, putar dikit-dikit nomor 17 ini. Jadi lanjut, ini nomor 17 yang tadi ya. Nah, ini 20. Kita putar lagi nih, ini nomor 20. Nomor 20. Bersihkan lagi nih, nomor 20. Lanjut lagi 21 kita tutup. Nah, ini kita tutup nih, nomor 21. Oke, lanjut lagi. Ini kita pakai warna hitam, ya, buat sini hitam. Ini hitam nih, kayak huruf C. Lanjut abu-abu, ya, tidak pakai biru dongker seperti ini, tapi abu-abu. Nah, abu-abunya agak keliling, ya, seperti ini. Baru kita tutup sama putih. Abu-abunya tadi nomor 15 ya, karena cuma ada satu. Selanjutnya kita mewarnai seperti ininya ya, pintunya kita ambil coklat yang paling gelap, nomor 24 ya. Nah, pintunya seperti ini nih ya, mungkin kayak huruf C bergelombang, sekalian buat bawahnya ya, garis saja nih bawahnya nih, lihat ya bawah sampingnya, kena memakai warna yang sama, kita gosok aja nih. Hati-hati ya, ada dua sini ya, sebelumnya saya bersihkan dulu. Ini nomor 24 ya. Nah, lanjut
kita pakai nomor 10 ya, nomor 10. Nah, kita putar lagi nih ya. Nah, ini kita gosok, kenakan warna sebelumnya juga ya, sedikit ya. Kenakan warna sebelumnya sedikit, nomor 10 ya tadi. Lanjut ke krem nomor 2, tutup. Nah, kita tutup nih. Nah, ini kita tutup juga. Nah, ini kita tutup nih. Wah, ini bersihkan lagi. Tinggal dua ininya. Kita langsung saja ya, buat yang ini kita pakai warna biru tua nomor 6. Nah, ini garisnya saja nih. Ya, biru tua nomor 6. Kayak bikin angka 1 ya. Nah, kayak angka 1. Lalu biru muda. Kita putar lagi. Kayak angka 1 lagi. Ya. Terakhir putih. Putih. Nah, ini kita bersihkan dulu nih. Ya. Kita bersihkan dulu. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, sudah selesai. Terus buat tambahannya ya, biar kelihatan hidup, ini kita bikin ini nih. Tuh. Ya, seakan-akan kayak muter. Karena tidak ada tambahan warna lain ya. Nah, kalian bisa misalnya mau tambahkan awan, bukit-bukit, nah enggak apa-apa. Jadi cara pewarnaannya seperti ini, perhatikan supaya warnanya halus itu diputer, jangan terlalu kencang, tapi rapat, merapat maksudnya ketutup semua, baru pindah tempat, jadinya akan halus. Nah, butuh latihan dan latihan terus ya. Jadi kalau kalian tuh mulai dari gelap ke terang, untuk pewarnaan kaca seperti ini kita gosok-gosok garis miring biar seakan-akan ada pantulan dari sinar matahari. Oke, jadi sampai di sini dulu. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Semoga ini bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa jika kalian suka silakan like dan share. Nyalakan loncengnya agar dapat mengikuti video saya terbaru. Dan yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.